ke-60 kali Perdana Menteri kita sudah datang di Sarawak dan telah melawat tempat ini yang dah tempat ke-160 tempat di negeri Sarawak. Beliau telah meluluskan during the work about 4.3 bilion peruntukan di negeri Sarawak. Itu adalah 623 projek dan kita jangan lupa Pen Bonio 22 bilion. Jadi kita bandinglah dengan orang yang dah jadi Perdana Menteri 22 tahun. Nak 22 tahun ya. Yang anak wang Sarawak malas. Wang Sarawak tu slow, greedy tamak. Tapi nya malas datang ke Sarawak waktunya jadi Perdana Menteri. Perdana Menteri tu ketek aja, tahu dah tak? Asal ketek, nya datang. Jadi 22 tahun tu nak jadi Perdana Menteri lagi. Macam wang Sarawak tu greedy yang tamak. Kita tamak, si kita kena tu kita bekerja. Tapi kalanya Perdana Menteri balik 22 tahun tolong kita balik jabatan tu dah siap. Baik ada Datuk Naji, ada jabatan. Udah ya Pen Bonio Highway ni. Our heart is in the right place for the people of Sarawak.